Dari tadi diem aja. Apa udah gak mau ngomong lagi sama gua? Cakap apa kau, Din? Awak sedang merenung nasib kau sendiri. Kau sendiri tak bersuara sejak tadi. Masih lagi mikirin perut aja kita. Makanya gua diem. Ya sama lah. Yakin gak sih kita bisa naik haji pakai duit sendiri? Astagfirullahaladzim, Din. Minta ampun kau sama Allah, Din. Apa kau tak percaya lagi kalau Allah bisa memberangkatkan kita ke sana tanpa uang sebesar pun? Membawa Nabi Muhammad SAW dalam Isra Mi'raj hanya membutuhkan beberapa saat. Apalagi melemparkan dua orang miskin macam kita ini ke Mekah. Jangan emosi, kawan. Dengerin dulu. Ya apa? Apa? Apa kita gak terlalu muluk mau naik haji? Jangan bohong dah. Buat kebutuhan hidup kita sendiri aja repot. Iya, memangnya? Kalau begini cara nabung kita, mungkin setelah 5 kali ganti presiden, baru kekumpul. Itu pun kalau ongkos hajinya gak naik. Iya, lantas mau kau itu apa? Kita pakai dulu duit tabungan itu buat makan anak istri kita. Astagfirullahaladzim, Din. Sudah tak ada lagi Ka'bah di dada kau ini. Ka'bah tetap bersemayam di hati, Sul. Tapi kelaparan juga lagi ngotak-kotik keluarga gua. Kalau ekonomi udah bagus, baru kita nabung lagi. Malu awak. Apalah kata Allah melihat kecengangan kita ini. Zul, Nabi Yusuf aja disuruh Allah nyiapin semua kau buat rakyatnya ngadepin musim kemarau selama 7 tahun. Berarti makanan juga masalah penting. Kita bagi dua, oke? Okay? Yang betulnya bagi rata, Din. Itu kalian apa itu, Din? Paling buat ngubur bayi. Memangnya bisa tahan berapa lama uang segitu buat kita makan, Bang? Ya lumayanlah menutupi kebutuhan kita beberapa hari ini, Dek. Waktu uang itu masih ada di tabungan, kita tetap bisa makan kok. Dengan berbagai cara. Kayak baru aja jadi orang miskin. Nabi Yusuf diperintahkan oleh Allah mempersiapkan kebutuhan sembako rakyatnya untuk 7 musim kemarau. Itu berarti menyediakan makanan hal penting. Tak main-main itu, Dek. Apa yang bisa dibanggakan dari hidup kita, Bang? Banyak. Tapi yang paling Mira banggakan adalah ketika Abang bertekad pergi haji dengan usaha sendiri. Mira bangga bisa mengharapkan suamiku melakukan sesuatu yang menurut orang lain mustahil. Itu kebanggaan Mira di hadapan Allah, Bang. Dan Abang telah merusaknya. Merasa tak enak hati, Din.
waktu istri awak bilang awak telah menghancurkan kebanggaan dia di hadapan Allah. Gua juga. Ustaz Ferry pakai nunjuk gua sebagai contoh pelajar sejati. Gua kan jadi gak enak sendiri. Tak dia sebut-sebut nama awak? Sebut sih, tapi pelan. Kayak sambil lalu gitu. Gin, kalau awak berprasangka buruk sama Ustaz Ferry, itu kena kau. Astagfirullah. Enggak, Sul, enggak. Bercanda gua, Sul. Sumpah demi Allah. Nama lu juga dipuji sama Ustaz Ferry. Terus cuman ada sebut nama awak? Haji Asrul Dahlan. Begitu. Awak tahu kau bohong, Din. Tapi itu kebohongan yang manis. Mari kita menabung lagi Haji Julfikar Baharudin. Mari Haji Asrul Dahlan. Ha 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 ha